Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA, SMP, SD beserta seluruh Majelis Guru yang berhadir pada kesempatan ini. Kemudian yang terhormat Ketua Komite beserta seluruh para wali dari siswa-siswi SMA IT Imam Syafi'i Pekanbaru. Secara khusus anak-anak kami kelas 12 SMA Imam Syafi'i Pekanbaru yang pada hari ini merupakan acara pelepasan atau perpisahan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dalam perjalanan ananda semua. Dalam wejangan nasihat singkat ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kepada anak-anak kita yang akan menempuh jenjang yang lebih tinggi dalam tingkatan pendidikan mereka. Yaitu satu pesan, jadilah kalian generasi yang tangguh. Masa muda adalah masa yang sangat berpotensi untuk mengukir prestasi. Masa muda adalah masa yang sangat berpotensi untuk mengukir prestasi. Bagaimana masa mudanya, demikianlah kelak masa tuanya. Jika di masa mudanya sering tidur, malas-malasan, di masa tua juga sering tidur dan malas-malasan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan ataupun hadis-hadis Nabi SAW menyinggung permasalahan generasi muda. Salah satu contoh, Allah abadikan kisah pemuda yang tangguh dengan keimanannya. Itu pemuda Ashabul Kahfi. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Agar menjadi figur tauladan bagi pemuda-pemuda muslim. Yaitu di mana generasi muda atau Ashabul Kahfi adalah generasi muda yang bertahan dengan keimanannya di tengah-tengah masyarakat yang begitu rusak. Begitu banyak pelajaran sebenarnya dalam kisah Ashabul Kahfi. Yang paling menonjol adalah pertolongan Allah kepada mereka. Sekian ratus tahun mereka tidur di dalam gua. Kemudian mereka kembali hidup, ya, melihat untuk menyaksikan bagaimana pertolongan Allah kepada mereka. Maka yang paling terpenting bagi negara yang muda untuk mengukir prestasi adalah pertama menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Apapun jadinya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bertempat, berprestasi atau bekerja setelah selesai dari jenjang pendidikan, inti dari sebuah keberhasilan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalaupun kita bekerja di institusi ataupun di institusi pemerintah sebagai angkatan ataupun sebagai pegawai ISN dan sebagainya,
akhir dari semuanya itu adalah kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Maka kisah di Ashabul Kahfi ini hendaknya menjadi renungan bagi generasi muda, bahwa mereka harus tangguh dan tidak mudah terbawa arus. Salah satu hal yang mencemaskan bagi generasi muda saat sekarang ini adalah lemahnya pertahanan mereka. Tidak tangguh, mudah terpengaruh oleh arus. Ketika orang musim goyang di tok-tok, begitu banyak pula anak-anak muda ikut-ikutan. Mereka tidak mampu bertahan, mudah terpengaruh. Dan di dalam pelajaran Ashabul Kahfi, mereka adalah orang yang tangguh, tidak terbawa arus. Betapa rusaknya umat yang ada di tengah-tengah mereka. Maka dalam bahasa peribahasa kita adalah, hiduplah seperti ikan yang tidak pernah asin, walaupun hidup di tengah lautan yang asin. Tapi bila ikan sudah mati, di saat itulah dia akan berubah rasa. Maka orang-orang yang mudah terpengaruh oleh arus globalisasi dan informasi ini adalah ikan-ikan yang telah mati. Itu satu pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang usia muda. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, lan tazura qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan melangkah seseorang di hari kiamat sampai dapat menjawab 4 pertanyaan. Di antara 4 pertanyaan itu adalah am syababihi fima abla. Tentang masa mudanya di mana dihabiskan? Karena masa muda yang paling menonjol dalam dirinya adalah rasa keingintahuan, rasa ingin mencoba, rasa ingin merasa, dan seterusnya. Jika perasaan ini tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan, itulah langkah awal kehancuran generasi muda. Oleh sebab itu, dalam hadis yang lain, dipuji generasi muda yang terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudzillullahu yawma la dzilla illa dzillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di akhir kala, yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Di antara 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadillah. Seorang pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Masa muda, jika kita perhatikan, betul-betul ada masa emas sebetulnya seseorang dalam usia perjalanan umurnya. Bangun malam, siap. Bangun pagi, siap. Namun ada generasi muda yang sudah tua sebelum usianya tua. Ketika bangun, harus dibangunin. Ya. Hadis ini menjelaskan bagi kita, yaitu syabun nasya'a fi ibadillah. Seorang pemuda yang selalu rajin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah modalnya. Karena bila dijaga di masa muda, di saat tua Allah akan jaganya. Mana hadisnya? Kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah di waktu kamu sedang senggang, senang, muda, kuat. Allah akan kenang kamu saat kamu sedang lemah dan sedang susah. Maka dalam kenyataan hidup banyak orang-orang yang kita saksikan, ya, kalau umpamanya di Masjid Nabawi umpamanya sering kita saksikan kakek-kakek yang sudah tua, jalannya aja sudah bungkuk, ya. Subhanallah, dalam beribadah mengalahkan anak-anak muda.
Kenapa demikian? Karena di masa mudanya sudah terjaga. Dijaga oleh Allah saat dia sudah lemah. Sehingga semangatnya, keistiqomahnya untuk dalam ketaatan kepada Allah enggak pernah lemah. Justru kuat. Maka walaupun imam sholat 22 rakaat, ya 23 rakaat, itu Masya Allah kakek-kakek itu bertahan. Tapi betapa banyak anak muda, 8 rakaat saya enggak mau bertahan. Kakek-kakek duduk menunggu dari sholat subuh sampai zuhur, duduk dia di depan itu baca Al-Quran. Enggak pernah capek, enggak pernah ngantuk. Anak muda baru saja buka Al-Quran sudah langsung ngantuk. Nah, satu konsep yang harus dilakukan adalah setiap suatu yang awal pasti susah. Maka anak muda yang perlu diperhatikan adalah melatih diri. Itu kuncinya. Memaksa diri di awal itu. Harus ada pemaksaan. Ketika sudah dilatih dirinya, dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan baik itu akan bertahan dalam dirinya. Banyak di antara berpengalaman di antara kita. Jika orang sudah terbiasa qiyamul lail, ya, pasti di jam-jam itu dia terbangun. Terbangun dengan sendirinya. Imma terbangun karena ada rasa ingin ke toilet dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah pembiasaan terhadap kebaikan. Agar terjaga dalam pembiasaan kebaikan, pilih teman yang baik. Nah, ketika Anda nanti berada di perguruan tinggi, akan bergaul dengan berbagai orang, karena mungkin di perguruan tingginya jauh dan di tempat-tempat yang banyak juga dari orang berbagai daerah, carilah teman yang bisa membawa kepada kebaikan. Kenapa? Yang banyak merusak orang-orang baik itu adalah teman. Maka Rasulullah SAW katakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Biasanya carilah lingkungan-lingkungan yang baik. Walaupun awalnya kita bukan orang yang baik, ketika berada di lingkungan yang baik, kita dengan tanpa disadari terbawa. Maka carilah lingkungan yang baik. Komunitas yang baik. Anak-anak yang rajin sholat ke masjid. Anak-anak yang rajin memurajaah Al-Quran. Anak-anak yang rajin sedang ikut kajian-kajian. Bertemanlah dengan orang-orang itu. Paksakan diri untuk berteman dengan orang-orang itu. Jangan biarkan waktu Anda semua habis karena naik gunung, turun gunung. Ya, kongkau-kongkau bermalam-malam menghabiskan waktu yang tidak jelas. Di masa tua akan menyesal. Masa muda adalah untuk mengukir prestasi di masa tua. Jangan biarkan satu detik pun tanpa ada faedah dalam hidup Anda. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya apa pengalamannya beliau? Beliau adalah penggembala kambing. Jangan rendahkan pekerjaan apapun di masa muda, walaupun di rumah pun. Jangan pernah berpangku tangan walaupun ada pembantu. Kenapa? Akan memberikan pengalaman-pengalaman spiritual yang berbeda ke dalam diri kita. Demikian pula para orang tua. Berikan pengalaman-pengalaman kepada anak-anak kita di saat dia muda. Suruh dia menyapu halaman. Suruh dia menyuci piring. Suruh dia aktif di rumah untuk peduli dengan kebutuhan pekerjaan di rumah. Ketika orang tuanya datang, didik mereka untuk melayani orang tuanya, minum. Dan berbagai kegiatan-kegiatan di rumah tangga. Kenapa ini? Saya katakan, sekarang banyak anak-anak kita ini tidak mandiri dan manja. Ya. Kaosnya hilang saja, gak bisa nyari. Kenapa? Karena tidak ada didikan di dalam keluarga. Ya. Pakaian rusak sedikit, buang. Sepatu rusak sedikit, buang. Ini mental-mental begini, saat dia menghadapi kesulitan,
adalah mental yang keropos. Tapi coba didik anak kita. Dia gak suka pakai sepatu yang sudah jelek itu. Disuruh dicuci, dibaguskan, dijahit lagi, suruh diberi pada teman-temannya yang mungkin kesulitan di segi ekonomi. Karena contoh kecil saja, seseorang yang pernah melakukan namanya di dalam rumah tangganya, menyapu halaman, menyapu rumah, menyapu kamarnya, itu ada didikan akhlak di dalamnya. Gimana hasilnya? Orang yang berpengalaman begini, dia akan menghargai pembantu. Dia akan menghargai tukang sapu yang ada di jalan. Ketika dia jadi pemimpin, dia tidak akan pernah merendahkan tukang sapu yang ada di kantornya. Kenapa? Karena dia pun tahu bahwa menyapu itu butuh keringat. Capek. Kemudian didik anak-anak kita dan diri anak-anak semua peduli dengan lingkungan. Kepada guru, berikan contoh itu. Kepada orang, berikan contoh itu. Contoh, kalau orang tua, pokoknya karena di rumahnya ada pembantu, ya, selang, pokoknya penyiram taman itu, pokoknya tergeletak. Gitu ya. Yang dipanggil siapa? Tukang tamannya, pembantunya. Ini kenapa di sini? Kan gak berat kalau dia yang ngambil. Gak berat kalau dia yang nyimpan. Ini pendidikannya kayaknya kecil. Itu berpengaruh kepada mental anak kita. Betul, ketika nanti mungkin pembantu kita diberi nasihat saja. Tapi ketika kita melihat sesuatu, kita lakukan sendiri dulu. Nanti kalau sudah selesai nyeram, jangan lupa lagi nyimpan selang dan semacam. Boleh kita sampaikan. Contoh-contoh ini, maaf-maaf. Di kampus kita, baik guru, siswa, siapapun saja. Contoh kecil dengan sampah. Pada dilihat-lihat ke sampah. Bahkan kadang-kadang, siswa atau siswi buang sampah ke tong sampah. Enggak tepat sampahnya, keluar dari tong sampah. Itu enggak mau ngambil dia. Enggak tepat dia ambil. Maka oleh sebab itu, guru harus memberikan tauladan. Pimpinan harus memberikan tauladan. Terlihat sampah, ambil. Bawa, taruh ke tong sampah. Sampai tidak ada yang sifatnya cuek. Disinilah keberhasilan pendidikan itu. Peduli dengan lingkungan. Tidak harus dipanggil dulu tukang sapu. Enggak. Untuk apa? Pengalaman-pengalaman ini memberikan pendidikan yang disebut oleh orang sekarang karakter. Dia akan memberikan suatu pesan yang beda. Ketika orang ini menjadi orang besar nanti. Saya ingin menyampaikan satu kisah ini sangat terkesan dan pelajaran besar bagi hidup saya sendiri. Dan ini ibrohnya luar biasa waktu itu saya ambil. Ketika awal saya mau menerima surat ya SK izin operasional STDI Imam Syafi'i tahun 2010, 9 Januari kejadiannya. Saya naik kereta dari Jember ke Surabaya, turun di Stasiun Wonokromo pas sholat subuh dan khawatir sepatu saya hilang sehingga saya tempatkan tempat yang menurut saya sudah aman karena juga banyak orang duduk-duduk di rel mengarah menghadap ke arah masjid, jadi tidak ada sudah rasanya aman. Pas selesai sholat betul-betul itu sepatu hilang. Saya waktu itu karena akan pertemuan dengan orang-orang ya sinya dengan rektor, ketua-ketua sekolah tinggi, dan ini pertemuan pertama akan temu dengan dirjen segala macam di UIN Surabaya, memakai baju yang agak layak lah, pakai jas, sepatu, dan topi, dan seterusnya ya. Apa yang terjadi ketika hilang sepatu? Itu pagi Senin. Hilang sepatu. Bapak-bapak bayangkan, semua di atas ini adalah rapi semua, tapi tidak pakai sepatu. Jalan di depan orang ramai, apa perasaan? Mana lebih ringan, bajunya robek-robek, celananya robek-robek, tapi enggak pakai sendal. Dari pakai topi, kemudian jas semacam, tapi enggak punya
sepatu. Keluar keringat dingin. Luar biasa perasaan. Semua orang, stasiun pagi Senin itu pasti ramai. Melihat semua, dari atas ke bawah. Karena juga jarang-jarang juga orang pakai jenggot. Ya kan? Jadi dilihat, waktu itu masih hangat lah isu-isu masalah teroris, siapa jenggot itu ada teroris gitu ya. Setiap orang lihat atas pasti lihat bawah dia. Gitu kan? Orang jadi heran-heranan. Menjadi perhatian pusat perhatian orang, betapa malunya. Akhirnya saya bertanya kepada porter itu, "Pak, ada enggak toko jual sepatu dekat di sini? Ini ada mall Ustaz tapi bukanya jam 10." Waduh, saya pertemuannya jam 8. Terus tiba-tiba datang ikhwan, "Ustaz kehilangan sepatu." "Iya, dibelikannya sendal jepit." Akhirnya saya pakai sendal jepit, sendal jepit itu. Tapi juga tidak. Ini pasti orang aneh, orang berpikir ini saya malam mimpi apa melihat orang seperti ini gitu kan. Luar biasa. Akhirnya saya tanya lagi, tukang porternya bilang, "Nanti jam sekitar jam 7 Ustaz, di luar ini biasanya ada jual sepatu-sepatu bekas." Jadi jam 7 saya keluar dengan pakai sandal jepit. Bapak tahu kalau pagi Senin itu biasanya jalan itu penuh. Nyebrang gak bisa biasanya. Saya berdiri aja di pinggir jalan, semua orang ngasih jalan. Kenapa? Dianggap ini orang, ya, gak normal, ya gitu. Jadi tetap rak, ya ini artinya cuma orang berhenti, ngasih jalan. Ya dianggap orang gila gitu kan. Gak pakai jas, tapi sandal jepit gitu. Berhenti semua, biasa susah itu nyebrang, paling susah. Ini semua berhenti. Subhanallah, saya menyebrang dua jalur. Sampai di seberang, itu saya ingat agak ke kanan gitu, jarak sekitar 300 meter dari stasiun, ada musola, di depan musola itulah ada jual sendal bekas dan sepatu bekas itu. Karena saya punya ciri ke sepatu waktu itu yang terbuka di belakang, biar cepat mudah dipakai. Saya bolak-balik, rupanya yang pertama enggak terlalu jelek. Angkat lagi, rupanya sepatu saya sendiri. Ya, terus saya tanya, "Pak, ini siapa yang jual sepatu saya ke sini?" "Oh, enggak, bawa aja, enggak ada berapa, saya bayar berapa dia jual ke Bapak." Enggak, bawa aja katanya, enggak mau dia. Akhirnya, "Ya udah, saya tinggalkan ini sandal jepit aja, saya tinggal Pak, ambil aja." Ketemu sepatu saya sendiri. Terus, saya langsung naik taksi menuju UIN Surabaya. Apa pelajaran dapat di situ? Kita ini besar, kita ini hebat karena ada yang di bawah. Betapa harga ratusan ribu pun jas Anda, ketika tidak pakai sepatu yang Anda injak, yang dinilai tidak berharga, ini hidup Anda tidak berharga. Malah dianggap gila sama orang. Padahal apalah sepatu ini kan di bawah, paling di bawah nih, diinjak nih. Artinya apa? Anak-anak kita bila diberi keterampilan itu, dia punya prinsip menghargai orang lain. Itu intinya. Ketika dia hebat, ketika dia pintar, dia tidak sombong. Kita ini besar karena ada orang yang membesarkan kita. Guru senang karena ada, atau pimpinan senang masuk kantor karena ada tukang sapu. Kalau tidak ada tukang sapu, memang berani masuk kantor. Artinya apa? Nilai-nilai inilah yang perlu ditanam. Walaupun ada pelajaran besar lagi dalam hal itu adalah sesuatu yang menjadi rezeki kita tidak akan pernah lari dari tangan kita. Siapa yang bisa bayangkan sepatu itu bisa saya ketemu sepatu saya sendiri lagi? Enggak akan ada itu. Saat pulang, saya cerita dengan ketua stay Ibrahimi Boyolali. Kita di depan duduk bareng setelah selesai itu. Jadi sama-sama menerima SK, izin operasional baru. Dia mendengar cerita anak ini, itu dari Surabaya sampai Bangil gak berhenti-berhenti ketawa. Kok bisa nepuk kening terus dia? Kok bisa ketemu lagi sepatu yang Anda sendiri? Terus dia bayangkan bagaimana malunya itu di stasiun, orang beramainya, ya tidak pakai sepatu, pakai jenggot, jas rapi tapi gak pakai sepatu. Kira-kira apa perasaan?
itu betul-betul merinding, keringat dingin keluar, Pak. Malu enggak tertahan, luar biasa. Ya. Artinya apa tadi yang saya ambil pelajaran adalah bahwa memberikan didikan-didikan kecil di rumah anak kita, cuci piring, nyuci bajunya, ataupun minimal mengatur tempat tidurnya, menyapu kamar tidurnya, itu berefek ke pola pikir anak kita. Ya, dia akan merasakan segelintir penderitaan orang-orang di bawah. Ketika dia menjadi pimpinan, dia tahu ini, menyapu. Kemudian juga dia tidak akan lancang kepada pembantu. Dia tahu kalau menyapu itu memang juga capek. Ya kan? Itu tenaga. Nah, inilah pesan kepada anak-anak muda. Artinya adalah, antum cari ilmu, cari pengalaman. Dan kejar kualitas. Jangan pernah hanya asal-asalan ketika mengerjakan satu pekerjaan. Ini banyak. Di antara kita, kalau ujian yang penting dapat 6. Jangan. Antum kalau berada sebuah tanggung jawab dan menemukan tugas, cari nilai terbaik. Karena itu motivasi yang luar biasa dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satu hadis saya juga tidak terlalu panjang. Ya, ujangan kita pagi ini. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibu idha amila ahadukum ayuskinah. Allah itu senang bila kalian mengajar satu urusan, betul-betul ahli. Urusan apa saja bila kita ahli, akan menjadi orang dicari dalam bidang itu. Jangankan untuk ilmu-ilmu eksak dan ilmu dunia yang hebat-hebat ini, teknologi semacamnya, tukang cukur rambut saja, kalau ahli tukang cukur rambut, itu ramai, walaupun mahal. Ya, tukang jam, betapapun banyak orang tukang jam, pemanya, tapi dia adalah tukang jam, yang bisa memperbaiki semua jam, kemudian ketika memperbaiki jam, enggak perlu ditinggal jamnya, hanya berapa menit saja, 20 menit selesai jam, pasti ramai itu. Kenapa dia mengerjakan itu? Keahlian. Maka jangan pernah kalau bekerja hanya sekedar dan asal. Selalulah motivasi diri kita untuk mendapat yang terbaik. Kenapa? Karena memang kita tidak akan mungkin sampai yang terbaik. Tapi bila kita berusaha, akan mendapatkan sesuatu yang terbaik itu. Contoh ketika ujian antum hanya mengharapkan nilai 6 saja, yang penting lulus, maka itu berarti antum enggak akan lulus. Tapi kalau antum membayangkan saya ingin nilai 9 minimal, maka antum akan persiapkan usaha maksimal agar sampai nilai 9. Artinya nilai 7 sudah di dalam saku, antum sudah pasti lulus. Tapi kalau dibayangkan hanya nilai 6, itu enggak usah masuk ujian antum, sudah tak pasti dapat 6 itu antum. Karena batas yang kita ambil tadi itu adalah di bawah dan juga di batas yang itu juga tidak mungkin tercapai karena persiapan kita tidak maksimal. Maka demikian harus semangat seorang anak muda. Jangan berhenti di sini. Perjuangkan. Demikian pula para orang tua. Jangan katakan kepada anak kita, sudah tidak ada lagi biaya anak, berhentilah kamu kuliah, berhentilah kamu sekolah. Ya. Bantu ayah di pekerjaan pemainnya dagang atau berternak semacamnya. Tapi berilah semangat kepada anak kita. Anakku, selama kamu masih siap menuntut ilmu, Abi akan berupaya untuk mampu membayarmu. Beri motivasi anak kita. Jangan patahkan semangat mereka. Betapa banyak anak-anak yang unggul, namun tidak mendapatkan dorong motivasi dari orang tua, akhirnya mereka tidak lanjut dalam studinya. Itulah beberapa nasihat singkat yang dapat saya sampaikan kepada antum semua. Jadi generasi muda, jangan generasi yang pemalas, ya. Karena pemalas adalah penyakit yang paling berbahaya dalam diri seseorang. Maka di masa muda antum harus melatih diri, alum membiasakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan salat-salat sunnah. Masa muda lakukan. Nanti kalau sudah tua antum, beruduk di tengah hari sudah gigil-gigil itu. Jangankan untuk perkara sholat sunnah dan macam-macamnya. Tapi kalau antum di masa muda menjaga hal itu, Allah akan jaga antum di masa tua. Sebenarnya dengan dalil-dalil yang kita katakan tadi. Kemudian, ucapan terima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak kita. Dan pada hari ini mereka sudah menamakan satu jenjang pendidikan mereka. Ini yang ingin disampaikan. Ya.
Kemudian kepada anak-anak kami juga yang pesan terpenting, hafalan-hafalan kalian yang sudah dijaga, rutinkan murajaah setiap hari, kemudian usahakan yang masih kurang untuk ditambah. Kemudian juga permintaan maaf atas sivitas Yayasan Pendidikan Imam Syafi'i kepada orang tua, anak-anak didik kami, yang mungkin di dalam selama 3 tahun kalian atau mungkin ada yang sudah dari SMP mengalami, mungkin ada kadang dimarahi, mungkin dihardi, mungkin pelayanan yang kurang, dan kami tentu meminta maaf atas segala kekurangan-kekurangan itu dan kesalahan-kesalahan itu. Semoga di masa yang akan datang pelayan-pelayan dapat kita berikan lebih baik lagi, dan mutu dan kualitas sekolah ini dapat kita tingkatkan lagi. Ya, selamat bagi anak-anak kami, semoga sukses selalu. Satu hal yang tidak perlu hilang dalam ingatan, yang tidak boleh antum lupakan dengan antum, adalah kerja keras dan tawakal. Ini sumber keberhasilan. Mengambil ini kaidah dari hadis Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah. Sungguh-sungguh meraih apa yang engkau inginkan untuk bermanfaat bagi dirimu, jangan malas, mohon pertolongan kepada Allah. Setelah melakukan asbab, tawakal Allah. Semua yang Allah berikan untuk kita setelah kita berusaha maksimal, itulah yang terbaik di diri kita. Barallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.